Pernahkah kamu mimpi mancing ikan? Mungkin mimpi ini memang terdengar aneh, tapi percayalah, tak sedikit orang yang pernah mengalami mimpi ini. Konon katanya, ketika seseorang bermimpi sedang memancing ikan, hidupnya akan menuju pada kesuksesan. Kesuksesan yang dimaksud adalah kesuksesan dalam segi finansial, karena ikan dalam mimpi tersebut menjadi penanda akan datangnya rezeki dalam waktu dekat. Meski demikian, arti dari mimpi ini juga bisa menjadi bencana bagi orang yang mengalaminya. Di berbagai belahan dunia, ikan merupakan simbol kebaikan. Bisa itu berupa kesuburan, kebahagiaan, kekuatan, nasib baik, hingga ketenangan batin. Jadi, sebenarnya apa arti dari mimpi ini? Berikut arti mimpi mancing ikan. 1. Mimpi mancing ikan. Secara umum, arti mimpi memancing ikan merupakan pertanda bahwa kebaikan akan datang pada orang yang mengalaminya. Mimpi ini mengisyaratkan akan datangnya rezeki dalam waktu yang dekat. 2. Mimpi mancing ikan di kolam. Kalau kamu memimpikan hal ini, kamu patut waspada, karena mimpi ini merupakan pertanda yang kurang baik. Mimpi ini mengisyaratkan bahwa ada orang yang tidak suka dan bahkan iri terhadap dirimu. Tak hanya itu, orang tersebut akan terus berusaha mencari kesalahanmu dan kemudian menjatuhkanmu. 3. Mimpi memancing beberapa jenis ikan. Kalau dalam mimpimu kamu memancing berhasil memancing ikan mas, gabus atau lele, kamu patut merasa lega karena ini merupakan pertanda baik. Pasalnya, mimpi ini mengisyaratkan bahwa kamu akan mendapatkan rezeki dalam jumlah yang banyak dari arah yang tak pernah kamu duga. Meski demikian, rezeki akan lebih mudah datang jika kamu benar-benar mengambil tindakan nyata untuk mendapatkan rezeki.